guys, back and with X Gaming Channel. Yap, kali ini gue mau lanjut main Let's Get Rich. Dimana Let's Get Rich itu udah beberapa hari yang lalu, pas gue cek itu ada hero baru namanya Psyche. Nih, kayak bidadari gitu tapi mukanya enggak banget gitu, jelek. Dan ya kalian bisa lihat di situ terbuka ya, tadinya kan si Glacial itu terbuka dan akhir tertutup. Apakah si Psyche ini akan ditutup juga bagian ya itu, kalian pasti tahu. Oke, langsung aja kita touch the screen. Jadi kemarin gue udah coba ngumpulin beberapa cara untuk dapetin si Psyche. Nah, Psyche ini adalah hero baru, ya kalau nggak salah, hero baru lagi, card baru kalau di Get Rich. Nih, kita bisa lihat di sini, ada di mana si Psyche itu, kalau nggak salah direktori ya. Direktori, nah, tuh si Psyche. Oh, gue juga nggak tahu sih, yang jelas, oh ada pendant baru nih kayaknya nih. Saat buat 3 bangunan, 33% pergi ke start. Hah, saat buat 3 bangunan, 33%? Pergi ke start tuh gitu dah, pokoknya gue nggak tahu deh itu bagus atau enggak. Terus skillnya saat membangun landmark 80% buat black hole yang tersambung dengan landmark di area diinginkan. Apa itu black hole? Gue nggak ngerti, pokoknya kalau asal ada pusaran hitam gitu deh, black hole. Bagi yang tahu bisa ngasih tahu gue guys di section comment, karena gue nggak tahu sama sekali. Nah, cara dapetinnya itu kalau nggak salah itu bisa dari jackpot draw. Nah, kemarin gue iseng udah nyobain jackpot draw sekitar pakai kunci berapa ya, 30 kunci, dan ya hasilnya ini nih, semua hasilnya ada di sini guys. Jadi so gua akan bukain satu persatu di sini hasilnya ya, mungkin dari buka-buka card pack juga. Nah, mungkin di sini gua akan buka-buka card pack sama pendant, kalau goldnya nanti akan gua ambil semua aja langsung guys. Dapat a. Ayo dong dapat yang S dong, S plus gitu. Belum ada S plusnya. Ada A plus tapi di sana. Nice one lah. Ada A plus 1 dan yap, kita tutup. Apa tuh? Nggak usah, nanti aja. Nah, terus ini ada pendant juga. So, jadi langsung aja. Semoga dapatnya S, kok nggak S plus gitu kan. Wah, nggak ada cahaya-cahayanya. 1 kali. Aduh, sayang banget ya. Oh iya, kalau nggak salah, gue tuh juga ada yang dapat 1 kali gitu, kalau nggak salah namanya apa ya, kayak map gitu sih bentuknya, cuman kalau lu bikin 1 bangunan, nanti dia kayak bisa langsung balik ke start gitu. Ntar gue kasih tau deh itemnya itu apa, gue lupa. Dapat A+, oke, lumayan. Next, kita buka lagi, premium card. Nice. Ayo, semoga dapat S+, dapat shield stone card. Oke, masih belum ada S atau X plus yang bisa kita dapat dari premium card. Oke, kita buka lagi. Dapat A plus A dan A slit stone card. Kalau nggak salah kemarin ada yang bilang ya kalau slit stone card itu dijual malah dapat slit stone yang asli. Tapi kemarin pas gue coba jadinya gold. Seriously? Gue nggak ngerti deh. Dan ya ini ada cube. Apa inventory penuh? Silakan hapus cube yang lama. Inventory penuh, silahkan hapus skip yang lama. Oke, nanti akan gue hapus skip yang lamanya. Dan ya, ini ada lagi pendant. Langsung aja gue buka pendannya. Semoga dapat pendant yang bagus. Oke, masih belum ada cahayanya. Dapatnya apa ini? Elven Wooden Toy. Kemungkinan untuk bebas biaya dari Marble World Cup pertambah 1%. Bagus nggak tuh? Gue nggak tahu. Oke, langsung aja ini hadiah naik level, dapat card pack juga. A plus sampai S plus. Tapi pasti dapatnya A plus sih. Tuh, pasti bodoh lah. Itu udah kayak ini apa ya? Di semua game pasti gitu deh. Apa ini? Kartu sudah penuh. Oh, kartunya udah penuh, guys. Jadi kita resell aja, kita jual dulu nih. Kita jual yang S, yang CC, kita jual yang C. Salah pencet. Kita resell dulu ya. Oke, udah kelar. So, kita buka lagi suratnya. Mana pendant.
Pen dan gacha. Ayo, ayolah, ayolah, ayolah. S plus, S plus, S. Wih, ada dua yang bercahaya. Apa itu? Kita buka satu-satu dulu. Ini apa? Ini A. Ah, ini. Ini maksud gue yang ini nih, guys. Ini nih. Drawing equipment. Dia itu gue dapat yang satu kali doang, yang A. Tapi jelek gitu, cuma satu kali. Coba kan, kalau nggak salah, yang S atau S plus itu udah permanen ya, kalau nggak salah. Gue nggak tahu juga. Pokoknya ini bagus banget, guys. Drawing equipment. So, ini apa ini? A plus pasti itu kan, A plus biaya. Dapat biaya pengambilan 32% ketika kalah dari game center. Ya, satu kali keliling dunia selama bayar sewa pada bangunan lawan, ya payahlah. Cuman dapat apa namanya? Satu kali. Oke, kita buka lagi carpet. Semoga carpetnya dapatnya bagus. Ya, A-nya dua doang, nggak ada A plusnya, nggak ada B. Aduh, payah. Dan udah semua kah? Kita cek dulu ke bawah. Dan ini nih apa nih? Gua nggak tahu nih. Hadiah treasure low high. Kita buka aja. Dapat gadu plus 2. Oke, langsung gua ambil semua, guys. Karena udah kelar semua tadi yang kayak kartu-kartu udah gua ambil dan pendan-pendan juga udah gua ambil. So, gua dapat 91 diamond, 20 clover, 186.000 gold. Oke, lumayan. Dapat 690 shield stone. Itu hasil dari gua ngegacha alias ngejackpot. Udah gitu doang. Gua nggak dapat hero yang baru, soalnya hero yang baru itu kalau nggak salah di shop ya. Kalau nggak salah itu Nih, di shield stone, dan dia butuh 10.000. Dan gue cuma ada 790. Oh my god. Dan kalau nggak salah juga, ini ada nih di event, terus di card event. Nah, kita bisa dapetin S plus popular character card pack. Dari ngumpulin 5, ini nih, pendant yang baru nih guys, kartunya. Nah, kalian harus kumpulin 5, nanti kalian tuker aja tuh bisa dapat yang S plus popular karakter. Jadi total sekitar 2500 shield stone. My god. Oh iya, gue masih ada cube nih. Jadi oke, kita coba buka cube, dapatnya apa? Cube-nya cube diamond, semoga aja bagus. Dapat 20.000 gold. Oh. 20.000 gold parah banget dari diamond cube. Dapat jaminan card pack A class. Oke, kita buka lagi. Dah, dapat 15 diamond. Oke, lumayan. Langsung aja kita pasang lagi. Nih, nah, gitu. Ayo memecahkan lagi dan memecahkan. Oke, sip. Udah semua. Kita ambil lagi, tadi masih ada satu kartu lagi. Ini dia. Jaminan A berarti A doang, fix. Net marble gitu loh. Aduh. Oke guys, mungkin itu aja di video kali ini. Gue udah buka-bukain surat dan tadi udah buka-bukain premium card pack. Dan ya lumayan, tadi dapat banyak A plusnya sama A nya Itu mungkin bisa gue jadiin bahan buat nge-power up si Dark Gaseous Week gue, guys. So, mungkin di next video gue akan mulai lagi nyobain map-map yang ada di Di Let Gets Rich bersama teman-teman dari subscriber gua. Jadi so, pastikan aja nanti ketika gua mau record, kalian lagi on guys yang lagi main Let's Get Rich, jadi kita bisa main bareng. And jika kalian suka dengan video kali ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. And see you di next video. Bye-bye. Bye.